Kira-kira hari ini permen kekuatan gue ngasih gue kekuatan apaan ya? Hah? Melihat hal ternakal yang dilakuin seseorang? Keren juga, dengan ini gue bisa ngancem buat nyebarin rahasia mereka dan mereka bakal ngelakuin apapun yang gue mau kan? Halo guys, tempat ibadah kalian di mana? Di masjid, gereja atau wihara? Semoga yang jawab menjadi orang yang sukses, amin. Hai Mbak, aku pergi ke sekolah duluan ya. Ya udah, tapi jangan lupa sarapan dulu. Mama udah bikinin roti buaya. Jadi selama ini Mama selingkuh sama tukang sapu rumah kita. Loh, kok kamu bisa tahu sih? Padahal kan selama ini Mama ngelakuinnya sembunyi-sembunyi. Ya iyalah, aku bisa tahu karena kekuatan hari ini aku bisa ngelihat hal ternakal yang dilakuin seseorang, Ma. Ren, Mama minta kamu jaga rahasia ini ya. Mama mau aku ngasih tahu Papa. Iya sayang, please jangan kasih tahu Papa. Kalau gitu, aku mau uang jajan aku dinaikin jadi 100 juta per bulan. Emang uang jajan kamu yang sekarang nggak cukup? Ya jelas nggak cukup lah, Ma. Ya udah, Mama bakal transfer 100 juta sekarang juga deh. Makasih ya, Ma. Walaupun doi udah ngasih gue 100 juta, tapi kasihan juga ya kalau Papa nggak tahu selama ini dia selingkuh.